ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif. Ini anak saya Nadia. Ya. Nah. Ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya gitu. Karena memang sepeninggal suami saya 50 hari yang lalu, anak saya selalu menemani saya tidur. Dan satu lagi anak saya laki-laki, alhamdulillah dia negatif. Sehingga satu anak saya tetap di ruangannya, tidak boleh datang ke kamar kami gitu, karena semuanya dalam posisi yang memang harus isolasi mandiri. Dan seluruh keluarga yang ada di sini pun sudah di swab, hanya kami berdua yang memang positif. Doanya ya, mudah-mudahan kami tetap optimis, tetap semangat, dan bisa melewati ini. Semoga saya juga bisa beraktivitas kembali dan bisa kembali memimpin Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.